Asal Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai Kak KM, tarian dogi. Kak KM payung lagi. Kalau anda lelaki, jangan lihat. Setiap hantaran di media sosial Liana Rosli ataupun lebih dikenali sebagai Kak KM seringkali mencetuskan kontroversi dan pelbagai reaksi netizen. Terbaru di Instagram miliknya, Kak KM ada memuat naik satu video bersama anaknya dan memberikan ucapan selamat datang 2023. Dalam video tersebut, kelihatan Kak KM berjoget dengan cara menunjukkan aksi yang kurang disenangi oleh netizen. Bukan itu saja, video tersebut dilakukan di hadapan anak perempuannya dan aksi tarian Kak KM disambut oleh anaknya itu. Anaknya kelihatan seronok menari dengan gaya yang kurang sopan dan dilihat agak keterlaluan bagi remaja yang berumur sebaya dengannya. Video tersebut mendapat pelbagai reaksi dari netizen. Rata-ratanya mengecam dengan tarian yang ditunjukkan oleh Kak KM. Malah ada juga yang menyatakan bahawa kedua-dua Kak KM dan anaknya itu melakukan tarian yang tidak senonoh. Dalam pada itu, selain kecaman dari netizen, masih ramai lagi yang mendoakan agar Kak KM diberikan hidayah dan petunjuk oleh Tuhan. Amin. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.